Hey. Look, I don't think it's the right time buat ngomong jam segini. I'm still at work. We'll talk another time. Look, aku lagi sibuk and I don't need any of those things right now. I don't need perdebatan ini. We're done. Okay? As far as I'm concerned, we're done. You know what to do. I wish you all the luck. I tried buat peduli sama kamu, but you just do what you do best. Hey. Kenapa? What do you mean by that? Can't you see ini masih pagi-pagi? I don't want ada perdebatan dalam kantor aku. I don't want ada perdebatan dalam ruangan ini. Oh, sekarang kamu bilang aku gak peduli sama kamu gitu. Are you fucking kidding me? I care for you. I stick by you. Hell, aku sampai defend kamu. Jaga kamu biar kamu gak kenapa-napa. But you did what you did. I don't fucking care about. Oh, you're having a hard time with this. Oh, kamu lagi kesusahan di sini. I. Aku peduli sama well-being kamu. You don't care about my work. You care about me. Itu maksud aku. All those hard things, I can't control it. Aku nggak bisa bantu di bagian semua itu. You mau ngeluh semua hal ke aku, mau ngeluh tentang aku, tentang kenapa kerjaan ini susah. I can't do anything about it. I can't listen. But you try so hard kadang buat ubahin sesuatu, malah kamu gak ubahin. You just sit there and you complain, but you don't do anything gitu. Kamu komplain tentang semua hal yang susah di sini, kenapa kamu rasa kamu gak berubah, tapi kamu sendiri gak berubah. How the fuck do you expect buat I defend you terus? You can't make everyone like you. Kamu dicoba selalu gitu. You always try buat ikutin orang lain gitu. And you try buat jadi orang yang baik banget buat semua orang suka, biar kamu gak ada konflik atau apa-apa. But jeez, that's only gonna kill you. Kamu coba buat aku suka, kamu coba buat teman-teman kamu suka, bahkan teman-teman kamu yang toxic banget. How about workplace environment kamu? Kamu masih stay di sana dan kamu gak mau berubah gitu. You stay with your toxic friends or fuck's sake. Yang teman-teman kamu ya, aku udah bilang jangan temenan sama dia lagi, jangan temenan sama dia lagi. Masih aja kamu temenan sama, kamu bilang itu teman dari dulu. Kalau mereka sakitin hati you, mereka bukan teman. Kalau bisa mereka nggak minta maaf padahal you udah kasih tahu ke mereka kalau misalnya itu buat kamu sakit, mereka bukan teman. And in your workplace, why do you jangan iya-iyain orang yang ke orang yang selalu minta bantuan gitu, padahal kamu sendiri gak bisa lakuin hal itu, atau kamu gak sanggup. Aku ngomong ini marah soalnya aku peduli. Jangan bilang ke orang lain, jangan bilang ke itu teman-teman kamu yang coba kasih tahu kamu nasihat yang baik, kamu malah dorong bilang itu gak sesuai sama apa yang kamu punya. Fuck what that means. Mereka kasih tahu itu, mereka kasih tahu sesuatu yang susah karena mereka peduli, bukan karena mereka benci sama you. I have to move back. Aku perlu mundur, aku perlu. Aku perlu break kayak gini sama kamu biar kamu sadar juga kalau misalnya you can't stay like that forever. Gak bisa kamu tetap kayak gitu selamanya. Gak bisa kamu tetap complain tentang apapun tapi kamu gak berubah sama sekali. You can complain, you can whine, you can do all those shit
Tapi you do something about it. It feels kayak kamu cuma curhat hal yang sama sama berbulan-bulan dan gak ada progress sama sekali. You gotta make something. You gotta make progress. Dan aku selalu defend kamu. Aku selalu di belakang kamu setiap kali ada masalah atau setiap kali ada kamu sedih atau apa. Aku selalu di belakang kamu. Tapi kalau misalnya kamu sedih sama hal yang dari beberapa bulan lalu dan gak berubah-ubah, kamu gak mau coba lakuin sesuatu, I can't anymore. I'm too tired. It's too tiring buat orang kayak aku. Gak semua di dunia ini itu revolves around you, you know. Gak semua di dunia ini itu berpusat kepada kamu. It's alright to be judged. It's alright to not be like. It's okay. Gak perlu semua orang tahu you. Gak perlu semua orang tahu sengsaranya you. Gak perlu semua orang tahu tentang how shitty sometimes life can be. Karena kita semua rasain hal yang sama. And if we could ambil jalan yang you lagi ambil sekarang, we would. We would. I did my fair share of victim blaming orang. Aku jadi main victim dulu. I did my part. Aku lakuin apa yang dulu aku tuh lakuin banyak-banyak yang salah. Bukannya aku own up to it, malah aku bilang ini bukan salah aku, ini salah orang lain, all that stuff. Dan aku komplain tentang terus ke teman-teman aku. Aku komplain kalau misalnya teman-teman aku pada nggak peduli and all, and I lost everyone because of it. Sampai aku sadar, sometimes hal yang membuat salah is not the other people, it's ourselves, diri kita sendiri, and that's okay, because we all change. Kita semua punya kesempatan buat berubah. You're not a brand. Kamu bukan brand. Kamu bukan influencer berdasarkan followers and other stuff like that. Fame gak guna. Buat terkenal kayak gitu gak guna. Only leads you to pain. Money buys you pleasure tapi gak pernah happiness. I've been through it. You saw me fall. And you chase something. You chase something yang kamu rasa bener gitu buat kamu. Kamu kejar sesuatu dan aku seneng banget kalau misalnya kamu ambisius. Cuma yang bikin aku sedih itu kamu langsung banget nyerah. Belum berapa detik, belum, baru beberapa susah-susah dikit, kamu langsung nyerah. And I can't, I can't fucking do that. I can't listen to kamu punya komplain hal yang sama selama berbulan-bulan terakhir ini. I need you to change. Apa berbulan-bulan aku kasih tahu ke kamu kalau misalnya aku butuh kamu buat berubah, tapi kamunya gak berubah-berubah. Kamunya malah stay di hal yang sama dan malah kadang blame teman-teman kamu yang benar-benar peduli sama kamu. Cuma buat kamu bisa berteman sama teman-teman kamu yang toxic, cuma buat bisa deket sama tuh bos yang kamu sendiri gak suka. You don't need buat disukain sama semua orang. Kamu gak perlu disukain sama semua orang. Kamu aja gak suka semua orang. And I love you. I mean it. Aku bersayang banget sama kamu sampai aku harus ngomong kayak gini. Cuma aku gak bohong, aku udah gak tahan banget. Setiap kali kamu kayak gini, kamu perlu berubah. You get it. You need to change. Ini bukan karena aku so suci atau apa. I could be even worse than you. I did even worse. Malah. Sampai sempat mainin orang, sampai sempat lakuin hal-hal yang harusnya aku gak lakuin. Tapi aku gak mau bandingin juga. Aku gak mau bandingin nasib lagi. What you're going through is hard.
apapun yang kamu lagi lewatin itu susah banget. Apapun yang kamu lagi coba buat, it's hard. Why? Because I feel it too. Kamu bukan beban buat orang. Kamu sering anggap diri kamu tuh beban buat orang-orang yang peduli sama kamu. But you're not. Kita bantu soalnya emang dari kemauan kita sendiri. Untuk membantu. Bukan karena kita pengen sesuatu. Yang toxic pengen langsung ngebantu padahal mereka gak ada itunya. Mereka ada maunya doang. You can't keep doing this. Kamu bukan beban buat aku. Semakin kamu pikir kamu buat beban ke teman-teman kamu, kamu beneran jadi bebannya. I care about you. I really do. I don't want you to get hurt. Tapi terkadang orang perlu jatuh dulu biar bisa tahu apa yang harus dilakuin buat berdiri. Wait, I'll take my candies first. Like, stressing me the fuck out. I'm sorry I have to be like this. I'm sorry aku perlu kasar sama kamu atau teman-teman kamu kasar. I'm sorry you have to go through all that. Kamu punya isu sama trauma kamu dari masih kecil. I know. Tapi kamu perlu lakuin sesuatu tentang itu. Itu bukan identitas kamu, itu masa lalu kamu. Kamu perlu bangun sebelum kamu gak bisa bangun lagi. Oke. It's alright but feel pain. It's alright but rasa sakit. You gak perlu selesaiin semua hal atau masalah dalam satu malam. Tapi yang penting kamu berusaha buat berubah, itu aja. Kamu gak perlu kalau bisa disakitin satu kali langsung, aku mau berubah jadi heartbreaker aja. Aku mau berubah jadi dingin, semua cowok sama atau semua cewek sama. It doesn't have to be like that. It doesn't. You form your own opinions. Kamu buat opini kamu sendiri. Jangan langsung ikutin satu orang punya pemikiran terus kamu ikutin terus. Dengerin ke orang lain juga apa yang orang, kenapa orang lain bilang kayak gini. Be who you are gitu. Kalau kamu bingung siapa diri kamu, you go look around apa yang buat orang lain itu menurut yang kamu suka dari orang lain, yang bagus positifnya. Kamu coba terapin di diri kamu sampai itu termasuk watak kamu. Don't be afraid to judge. Maaf, not to judge. Don't be afraid to be judged. Jangan takut buat dikata-katain atau apa gitu atau diliatin aneh. Soalnya pas mereka pulang, mereka juga udah gak pikirin you lagi. Mereka pikirin tentang apa yang diri mereka bakal pakai besok atau apa kerjaan yang mereka lakuin. Everyone is in their own mind. Kamu bukan pusat semuanya, oke? Okay? I've been there. Aku pernah di posisi kamu juga. And that's okay. You don't need to be everywhere. I love you. I really fucking do.
I care about you. But sometimes you, sometimes it just kills you, you know. I love you. But I need you to change, ya. Yeah? I need you buat berubah. But right now, aku lagi perlu waktu sendirian dulu. It's okay to feel pain. Kamu bukan beban. Those friends yang mau coba nasihatin kamu sama mau coba ada di samping kamu itu karena kemauan mereka. Karena mereka mau yang terbaik buat kamu. Dan yang toxic, fuck 'em. Fuck 'em all. Screw what they think. Don't go down to their level gitu. Jangan sampai menurun harga diri kamu cuma karena mereka. Kamu yang tentuin harga diri kamu berapa. Okay. I love you. I really do. But I have to go now. I hope kamu ngerti apa yang aku berusaha ngomong ya. You know what to do. I'll see you later.